Gaduh itu. Gaduh. Ini masih nih sorangan manggulna. Barbi. Ya ini masih pelihara domba punya 12 ekor. Masih sudah usia tua, masih hidup. Ngarimna di mana? Sampai beta tidinya caket balik di luar jembatan. Di sabaraha balang ini? Di salami. Tapi sanes maro. Sanes. Alhamdulillah eta mah ngajengkarkeun. Terus kana ngiring kana kebun, kana serang gitu ladangna teh. Di rumah teh. Nuhun. Ini peternak dasir dari pengembang. Dua-dua atuh dah sakali ngajuru teh. Anak-anak. Iya. Oh, mantap tereh rendayna teh. Rendai ayeuna teh 12. 11 deui pangitan teh. Nina ya keneh. Aya. Kan? Pun kau jadi. Aya. Oh, itu bangun. Kuat kene ya. Anggulna. Jangan. Biasanya sepana motor, anak-anak. Masih kuat kene. Hebat, ini salah satu contoh bahwa orang-orang desa itu orang-orang yang tangguh. Dia tetap bekerja keras dalam situasi apapun. Saya pernah ngalitnya sebelah mana? Nah, itu tanah pila. Jadi nggak lagi cerita corona, nggak cerita apapun, mereka tetap kerja dengan baik. Saya sampai lupa pasang ini. Orang kampung mas tidak ada zona merah. Oh, kampung apa? Zona apa, hijau, apa? Semuanya zona hijau. Jadi gimana pak? Gimana? Alhamdulillah nggak kena gitu. Oh, jadi bapak bilang dong orang kampung kenapa? Biasa-biasa saja orang kampung. Nah, jadi nggak ada? Nggak ada itu. Nggak ada apa? Nggak ada corona. Nggak ada corona. Katanya ya. Orang kampung mah nggak ada zona merah. Nggak ada. Semuanya nah, zona apa? Hijau. Hijau. Ini apa kita ada apa? Jadi? Jangan dia motong. Nabihan di pasar sapi. Gitu. Habis itu teras deui nya. Masih sehat. Amin. Alah alah. Bios. 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 Ini cermin orang-orang desa yang bekerja tengah corona. Kalau tanpa mereka, kita tidak ada artinya dan tidak punya apa-apa. Mereka kerja keras terus, ya. Tanpa pengen dipuji dan tanpa pengen dibantu. Pak, nuhun. Lebih keras. Nuhun lebih keras. Nuhun ya, Pak. Ya, sok, anak. Ke tepang desa orang si Pohang.